Jadi, ini adalah perbandingan Indonesia dengan Israel bagian kedua. Seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki populasi yang sangat banyak dari Israel. Tapi skor UMP Indonesia sangat rendah, jauh di bawah Israel yang menempati urutan ke-22. Sedangkan Indonesia berada di urutan 114. PDB per kapita Indonesia sebesar $4.600. Sementara Israel jauh lebih besar, $54.000. Yang beda tipis dengan Kanada dan juga Finlandia. Indonesia memiliki anggaran militer sebanyak $8.8 miliar. Sementara Israel $24.3 miliar. Tentunya kekuatan armada Israel akan jauh lebih unggul dari Indonesia, seperti angkatan udara Israel yang berada di peringkat 19, sedangkan Indonesia berada di urutan 26. Serta angkatan darat Israel juga akan jauh lebih unggul dari Indonesia yang berada di peringkat 12, sedangkan Indonesia di peringkat 47. Tapi Indonesia sebagai negara poros maritim dunia akan berada di peringkat 6, sedangkan Israel berada di peringkat 44.